Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Galeri Senapan Ain. Nah, ini saya akan update stok barang-barang yang ready saat ini ya. Ini mulai dari yang apa ini? Pompa samping pasir ikan ini ya. Kita ambilkan yang ada perdamnya. Nah, ini pompa samping dan ada tempat pengisiannya juga, bisa pompa PCP juga ya. Pompa samping, ini laras polos untuk apa? Nembak ikan, untuk jalur laut, jalur air gitu ya. Ya, dan untuk harganya ini dibanderol Rp2.200.000. Tuh harganya ya, tapi kalau mau dapat harga spesial langsung hubungin nomornya. Oke, ini kita lanjut lagi. Kita lanjut ke nih gejrok seni pergan. Yang model AK popor klasik, ini kita ambilkan yang popor klasik aja ya. Nah, ini tabung OD22 dari seni pergan. Ini mantap sekali, ini ada ukir-ukirannya. Ini pakai tabung apa kuningan, larasnya masih juga kuningan. Ini terdapat plisir, tenang aja kalau nggak ada tele bisa pakai plisir manual. Nah, gini ya Pak Bos. Nah, mantap. Ini untuk harganya dibanderol Rp1.800.000. Ini ya tabung OD22. Nah, ini ada manometernya, jadi tambah 100 ya. Yang pakai manometer itu tambahnya 100.000 gitu ya. Kalau ini kan tadi tak sebutkan itu yang non mano ya, 1.800 non mano. Jadi kalau ada manonya itu 1.900 gitu ya. Oke, untuk perdamnya ini yang kecil, karena kalau dikasih perdam yang besar itu biasanya nutupin pandangan plisirnya ini. Kalau ada teleskopnya sih is okay gitu ya. Untuk tarikannya ini ada berapa? Ada 6. Ada 6 speed dan untuk nah, aduh, habis kawan ternyata nggak berani meledakan. Oke. Lanjut, ini juga ada yang model AK. Sorry ya, ini rada gak ada yang rawat. Ini berdebu. Model AK ini tabung OD25. Ini harganya Rp1.900.000 ya. Ya. Tapi ini yang pakai manometer jadi Rp2.000.000. Ini modelnya gini. Ini dari seni pergan juga ya. Ini perdamnya nggak ada, dilepas. Oke, untuk larasnya sama seperti tadi, masih menggunakan yang kuningan, tabungnya juga kuningan ya. Ini terdapat plisir manualnya juga. Jadi tenang, seandainya nggak ada teleskop masih bisa menembak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, malah enak pakai plisir ya Pak Bos, kalau buruan-buruan dekat gitu. Kalau tipe long range itu ya, kalau pakai plisir ya nggak bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang tabung kuningan ya. Kalau kurang jelas langsung hubungin nomornya ya. Pasti di mana ini? Bawah, atas, samping. Nah, pasti ada nomornya nanti. Oke, lanjut. Ini sama seperti tadi, cuman ini tabungnya OD19. Ini harganya berapa ini? Rp1.700.000 ya ini. Oke, kurang lebihnya sih spesifikasinya sama seperti yang ini, cuman bedanya ada di tabung. Ini tabungnya kecil, tabung OD19. Ya lanjut, kalau mau yang dijen-dijen yang mantap-mantap, lanjut yuk. Nah, ini PCP Ruger. Nah, ini Ruger pakai simplot. Nah, ini aman di 4000 PSI atau 4500 PSI ya. Oke, ini juga masih terdapat apa? Plisir manualnya. Ini mantap sih modelnya. Lihat. Mantap. Mantap kan? Ini cocok sekali buat bikin-bikin kalau pecinta-pecinta B2 itu loh. Roda 4. Ini pakai ini mantap ini. Oke, siap.
Ini enggak ada manometernya karena tekanan angin tinggi, enggak berani dikasih manometer ya. Kalau untuk harganya ini dibanderol 2.500. Ini ingat, kalau mau dapat harga spesial langsung hubungi ke adminnya ya, adminnya ke nomor yang di atas. Ya. Langsung check out. Keburu kehabisan karena ini stoknya 1 2 3. 3. Ini juga seamless yang atasnya. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru ini sama. Ruger-ruger gini ya. Cuman ini perbedaannya ada. Oke, siap, Dil. Wah. Mantap, ciri khas dari Jepara. Jepara itu kan kota ukir ya. Ini ada ukir-ukirannya. Oke, ini mana jambutnya ini? Tipenya seperti Moser gitu ya. Ini. Ada berapa speed? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 speed Pak Bos. Nah, tentu suaranya. Oh, enggak ada manometer, sorry. Wah, mantap. Suaranya. Ya, lanjut lagi ke ini. Nah, ini dari Audi Club. Ini dari Audi Club, gejlok tabung OD25. Nah, ini ya, ini udah tarikannya udah seat lever. Nah, bukan grinder ya, ini seat lever. Seperti kayak bocap-bocap gitu. Dan untuk ini juga udah support pakai magnetin, jadi bisa dikasih magnetin, ini 14 front gitu ya. Dan untuk pressure-nya juga sudah terdapat ini paten. Tempat pengisian lainnya ada dua macam, bisa digejluk manual dan bisa dipompa PCP gitu. Untuk perdamnya udah terpasang. Ini dibanderol harga 2.500 ya kawan. Ini karena jalannya ada seat lever, magazine dan manometer. Jadi dia mantap serasa pakai PCP, cuman ini kan tipenya gejluk gitu ya. Oke, harganya segitu langsung bukan dihubungi admin. Nomor ya. Lanjut, akal lipat. Nah, ini ya Pak Bos, akal lipat dari Audi Club. Yang tadi itu, yang akan tadi dari seni pekan. Ini kami ada varian rasa dari Audi Club ini ya. Mantap ini. Baru beberapa hari kok udah berdebu ini ya. Ini udah seperti tadi, seperti gejluk tadi. Ini tarikan udah seat lever, magazine dan manometer. Untuk harganya tak samakan seperti yang gejluk tadi, 2.500 saja. Langsung buruan diatur di nomornya sebelum kehabisan stok, karena yang model AKK gini biasanya peminatnya itu banyak sekali dan laris sekali ya. Untuk stoknya kami punya 1, 2, 3. Cuman tinggal 3. Yuk buruan diserbu sebelum kehabisan stok gitu ya. Oke, ini lanjut apa lagi? Oke, kita lanjut lagi. Ini ada PCP laras dalam tabung atau LTD, laras dalam tabung. Ini LTD, LDT atau LDT, laras dalam tabung. Nah, ini yang versi mini ya. Oke, ini dari seri tergan. Untuk harganya ini Rp2.200.000. Ini ya, ini masih kuningan. Ini chambernya seperti Moser ini. Enggak sistem tarik dari belakang ini seperti ruger-ruger gitu ya. Untuk stok kami yang ready saat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 stok. Nah, buruan diatur untuk harganya Rp2.200.000. Saya ulangi lagi, Rp2.200.000. Kalau mau dapat harga spesial langsung hubungi ke nomor ini. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ini ada Marder Titanium. Nah, ini aman di 3000 PSI ya. Ini yang apa? Yang sering dicari-cari orang, Marder Titanium yang chamber monolith gitu ya. Oke, untuk ini setelan powernya ini dia malah udah menggunakan stainless dan extension collet-nya udah stainless ya. Ini seharusnya sih udah full CNC, cuman
ya ininya masih pakai baja, jadi kami nyebutnya itu semi CNC gitu ya teman. Oke, untuk tabungnya ini titanium, ketebalan 3 mili. Nah, jadi dia tebal sekali, aman di 3000 PSI. Dan untuk harganya ini dibanderol Rp3.600.000. Nah, kalau mau dapat harga spesial langsung hubungi nomor di atas ini nih. Langsung hubungi aja. Oke, lanjut lagi. Jadi dapat ini. Ini lagi. Cukup. Ya. Oke. Ini ada yang mau yang pendek-pendek, tabung 500 cc. Ini ada bullpup kriket, ini ready satu saja. Karena itu peminatnya banyak sekali. Ini dilihat, dilihat dulu yang pendek-pendek, ringan. Cocok sekali untuk berusukan ke tengah hutan, ke tengah parit, dan ke alam semesta. Ini dibanderol harga kita kasih harga Rp3.500.000 saja ya. Langsung buruan di check out di nomor di atas ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Car 97. Ini juga seamless, cuman ini yang dari Audi Club. Ini aman di tekanan angin 4.500, sorry, keliru. Ini aman di 4.500. Ini pakai tabung monel atau seamless gitu ya. Jadi kalau buat bigem-bigem itu cocok sekali ya. Ini ada 5 speed, jadi satu tarikan itu untuk buruan kecil, burung dan lain-lain. Kalau tarikan 5 itu buat roda 4 ya, biar mantap, dijamin langsung tumbang kalau kena kepalanya. Kalau kena buntutnya ya mohon maaf, dia numpang lewat saja. Dan untuk harganya ini berapa? Rp3.500.000. Kalau mau dapat harga spesial, langsung hubungin ke nomor di bawah. Masa atas terus. Nah, bawah, gue sini, sini we, sini aja sini. Oke, ini ya, car. Dilihat dulu. Dilihat. Nah, car 97. Oke, lanjut. Lanjut. Jan Monster. Ini ya kawan, Jan Monster. Seperti judulnya, ini buat bikin-bikin untuk monster-monster hutan ini ya. Ini pawangnya. Ya kurang lebihnya spesifikasinya sama seperti yang Car 97 itu, cuman ini bedanya ada di popornya ini. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Udah. Jan Monster, Jan dan teman ini, tenang ini. Ini aman di 4.500 PSI ya. Ini kelihatan dia lebih simpel daripada si Car itu ya. Ya itu semua sih tergantung selera bos-bos di sana itu. Maunya yang Jan Monster atau yang Car 97 atau yang Mosin ini. Ini untuk spesifikasinya sama semua, perbedaan ada di popor. Dan pilihan ada di tangan Anda ya Pak Bos. Untuk harganya ini sama aja. Berapa tadi? Rp3.500.000. Harganya Rp3.500.000. Kalau mau dapat harga spesial langsung hubungi nomor di bawah ini. Oh, di samping sini. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini Car M97. Ini yang versi murahnya, ini menggunakan tabung kuningan. Kalau tadi kan tabung simples, ini tabung kuningan versi ringannya ini ya. Jambernya pun sama. Ini dibanderol harga Rp3.000.000. Nah, ini apa bos, untuk senapannya Car M27. Ini ada 5 kecepatan, ada 5 speed. Cuman ini amannya di 2700 PSI ya untuk tekanan anginnya. Kalau yang tadi-tadi kan 4500, kalau yang ini sih ya mentok di 3000 PSI aja lah gitu. Jangan banyak-banyak. Oke, lanjut lagi di mana ini? Lanjut.
F-Acron. Nah, F-Acron semi sensi. Ya, tak ambilkan dia warna apa? Ayo, pilih. Nah, saya sih suka yang hitam, tak ambilkan yang hitam aja ya. Kata hitam itu manis seperti enggak deh. Kalau kopi kan pahit, pahit manis gitu ya. Oke, ini untuk harganya 3.200. Harganya 3.200 dapat gocap, tapi kalau mau harga spesial langsung hubungi nomornya. Nanti tak kasih potongan yang sangat-sangat amat banyak dan khusus gitu ya. Mumpung hari ini saya pegati, buruan langsung di check out di nomor sini. Nah, entah di mana nomornya, langsung hubungi ya. Ini pembuatannya 2 kali pengerjaan atau bisa disebut semi CNC. Dan untuk harganya ini, harganya larasnya panjangnya ini kurang lebihnya 5 cm. Ini udah terdapat cincinnya, jadi dia lebih kokoh gitu ya. Untuk manometernya ada di sini. Silakan dilihat. Mana? Ini pakai kompor versi tumpul ya, kawan. Oke, langsung hubungi nomornya. Lanjut. Wah. Ini Oke, lanjut kawan. Ini ada F-Acron WTP atau water planting ya. Yang suka nyanggong atau yang suka berkamuflase, kamuflase seperti bunglon, ini cocok sekali ya. Ini bukan stiker ya, ini cat WTP atau water planting. Entah itu di sana nyebutnya apa gitu. Ini untuk harganya 3 juta. Oh. Dan untuk harganya ini 3.800.000 rupiah ya kawan. Ini mantap sekali. Untuk larasnya ini panjangnya kurang lebihnya 60 cm, alurnya 12, OD-nya 13. Jadi dia lebih kokoh di laras dan lebih awet gitu ya. Ini terdapat cincin seperti efek yang tadi. Tarikan cetraver. Nah ini spesialnya, cancel tangan bisa ditarik di kiri dan bisa di kanan. Nah ini ya, ini pokoknya tumpul. Untuk harganya, kalau mau harga spesial, bisik-bisik di WA aja ya. Di chattingan langsung bisik-bisik. Dan pada tahu. Nah, oke lanjut. Maruder OD38. Ini yang versi tumpuk, yang versi murah meriah gitu ya. Ini tabung OD38 cuma dibanderol harga 2.100. Nah, nanti kalau mau order, ini kan stoknya tinggal 2 ya kawan. Nanti tak kasih harga sangat spesial di bawah 2 juta. Nah, gitu ya. Ini saya mumpung pegati gitu. Dan sekalian ngabisin stok karena stoknya tinggal 2 ini ya. Tak pegang semua aja biar agak ribet. Nah, ini warna merah chambernya. Ini chamber warna biru ya. Ini ntar tak kasih harga di bawah 2 juta aja. Langsung buruan dihubungi nomornya ya. Oke, lanjut lagi, lanjut. Nah, ini ada Moser OD32. Ini tarikannya udah seat lever, nggak seperti Moser yang zaman dulu ya. Ini kurang lebihnya sih malah seperti Maruder ya, kalau tarikan seat lever ya. Ini larasnya OD13, panjangnya 60, tabungnya OD32. Untuk harganya ini berapa? Untuk harganya ini 1.900.000 rupiah. Nah itu ya harganya.